saya baru sahaja diberhentikan kerja disebabkan company tempat dia kerja tu terkesan disebabkan COVID. Hai, okay, hari ni hari Rabu. Hari Rabu adalah kebiasaan untuk Lalam Food membuat pengepusan kuih tiram ke seluruh Malaysia. Sebab produk Lalam Food adalah produk homemade. So, bila homemade, pre-order. So, saya tetapkan hari Rabu adalah pengepusan untuk seluruh Malaysia. Untuk Melaka pula, pengantarannya setiap Sabtu atau Ahad. Okay, starting inilah cerita. Dulu kan tentang produk Lalam Food dah nama pun owner kepada Lalam Food. So, kena dah letak sampingan. Okay, so dah tahu hari Rabu saya tengah packing-packing ni untuk pengepusan tadi, tengah seal-seal semua, tiba-tiba dapat message. Dapat message daripada someone, wakil penjual kuih tiram kami, cakap, Kak Ikin, doakan saya dapat maju seperti Kak Ikin sebab saya baru sahaja diberhentikan kerja disebabkan company tempat dia kerja tu terkesan disebabkan COVID. So, dia salah seorang yang kena buang kerja. So, bila baca je message dia tu, saya rasa macam terkejut, sedih, takut. Kenapa terkejut? Terkejut sebab dia seorang yang rajin. Kenapa sedih? Sebab, ya, bukan senang. Waktu-waktu macam ni, PKP, MCO macam ni, nak cari kerja baru memang bukan senang. Dan masa sama, saya rasa macam takut sebab takut dia patah semangat. Takut patah semangat sebab bila kena, bukan kena buang kerja je. Bila someone dah berhenti kerja, kita, macam saya lah dulu kan, dah kerja 8 tahun. Bila berhenti kerja, nak step, nak melangkah, nak buat benda baru tu sebenarnya bukan senang. So, tanggungjawab saya untuk bagi semangat kepada dia lah. Actually, tak kisahlah kena buang kerja ke, kena berhenti kerja ke. Tapi nombor satu yang paling penting adalah melangkah. Okay, fine. Company dah buang. Okay, fine. Dah hantar surat resign. Next nak buat apa? Next nak buat apa? Itu yang terjadi pada akak dulu lah. Akak tak dibuang kerja tapi akak berhenti kerja sebab akak choice akak, akak memilih untuk jadi cuci rumah. Okay, so jadi cuci rumah tapi akak nak duit. So nak duit tu macam mana? So akak harap sangat semangat tu dapat pada dia. Sebab akak tahu dia pandai berniaga. Dia pandai berniaga. Untuk orang, orang nak mula berniaga ni senang. Orang nak mula berniaga ni senang. Oh, sometimes ni tengok produk-produk lain kan, orang nak jadi agent siapa-siapa. Tapi nak konsisten susah. Masalah orang kita adalah nak konsisten. Nak buat hari-hari, nak buat marketing hari-hari. So akak harap sangat dia akan kuat semangat. So atas apa yang terjadi pada dia, dikala dia dijatuhkan, dia akan naik lebih tinggi dan membuktikan dia boleh berjaya. Cuma untungnya wakil penjual akak ni, berbanding orang lain yang baru nak melangkah, dia memang daripada dia bekerja, dia dah belajar untuk buat side income. That's why lah akak ingatkan pada awak yang telah tengok ni, yang tak tahu berniaga, at least ada ilmu sikit, ada pengalaman sikit. So anything, apa-apa terjadi, ilmu bisnes ni dia akan tolong awak tau. Bila awak memerlukan, ilmu bisnes akan tolong. Tak kisahlah awak nak jual benda yang untung sikit pun tak apa. Tapi awak tahu skill berniaga, jangan malu. Sebab skill berniaga ni, pengalaman berniaga tu sangat-sangat bernilai. So, berbalik pada wakil penjual akak tadi, akak tak tahulah next step dia nak buat apa. Is it full time business atau cari kerja lain? Tak jadi masalah pun sebenarnya, sama ada nak cari kerja lain ke, dia nak fokus business 100% ke. Sebab akak tahu untuk fokus business 100% pun something yang menakutkan. Menakutkan sebab kalau ada modal yang kukuh, it's okay. Tapi kalau macam kita ada keperluan yang perlu dibayar, fine. Tapi akak harap dia bijak. Yang akak dapat bantu dia adalah akak cakap dengan dia, so lepas ni apa-apa stok kuih tiram yang dia nak ambil dengan akak, tak perlu buat payment terus. Dah terjual, ambil je stok yang dia nak. Berapa balang sekalipun, dah terjual baru dia bayar. So dia tak payah nak stress-stress, nak fikir-fikir macam mana nak rolling model dia. So akak cakap dengan dia, tak apa. Sebab dia pemenang nak customer akak. Dia sangat-sangat bijak berniaga. Cuma itulah, bijak dia berniaga. So akak harap dia tak stres, dia dapat selesaikan masalah dia dengan sebaiknya lah. So akak tahulah dia setiap orang yang berhenti kerja secara mengejut mesti akan mengalami masalah dilema, iaitu sama ada nak cari kerja baru ataupun nak mula berniaga. Akak sendiri dulu pun cuba untuk mencari kerja baru. Akak cuba untuk jadi cikgu tadika sebab akak fikir di samping akak jadi cikgu tadika, akak berjaga anak akak sendiri. Then bisnes pula akak fikir akak bisnes sambil akak nak jaga anak. So akak fikir mana yang boleh menjimatkan akak. Sebab tu akak cakap benda-benda mengejut macam ni, berhenti kerja ke, dibuang kerja ke, kena bijak. Apa step seterusnya? Okay, berhenti kerja mengejut ke, dibuang kerja mengejut ke, whatever is it. Satu, kena berani, berani melangkah. Selesaikan dilema, mana satu nak pilih. So buat betul-betul. Kalau nak cari kerja betul-betul. Usaha, pergi, menampak mana-mana, tak kisah. Jangan memilih.
kalau serius nak berniaga pun kena berusaha, kena pergi semua tempat. So sekarang MCO dalam daerah je kan, pergi senaraikan setiap kedai yang ada, contoh kedai runcit ke dekat dalam daerah tu, pergi cakap nak tumpang letak produk awak, di reject pergi tempat lain, jangan give up. Okay, next, dah buat usaha semuanya, nikmati susah senang dengan pasangan. Yalah, yang ada suami, ada isteri kan, nikmati. Sebab bila korang dah lalui, bila korang dah berjaya lalui, bila korang dah berjaya lalui tu macam ni, bila korang dah dapat result tu, susah kat ceritakan. Tapi itu benda yang paling teruk korang pernah lalui akan jadi kenangan paling manis. Akak dah lalui, akak dah dapat result.